pagi itu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Maksudnya, tidakkah kamu lihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Maka itulah dia orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak memberi gesaan untuk beri makan kepada orang-orang miskin. Maka neraka wailah bagi orang-orang yang salat, iaitu mereka-mereka yang terhadap salat mereka-mereka-leka. Mereka-mereka yang mana menunjuk-nunjuk dengan salat mereka dan mereka enggan untuk memberi barang-barang yang tidak, barang-barang yang sangat mudah untuk berkira. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat hadirat yang dirahmati Allah, 7 ayat dalam surah Al-Ma'un menjelaskan kepada kita salah satu sifat orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 keadaan. Satunya keadaan hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang yang kuat hubungannya dengan Allah menerusi ibadah-ibadah yang khusus, tetapi seorang yang kuat hubungannya dengan manusia dengan pelbagai kebaikan yang dibuat oleh Nabi kepada mereka. Allah Ta'ala menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan pembalasan? Ayat ini datang dalam bentuk mengajak manusia untuk berfikir, untuk merenung dan juga melihat serta menempelak. Kata Allah, tidakkah kamu tengok orang yang tidak percaya pada pembalasan? Pembalasan yang dimaksudkan di sini adalah hari di mana Allah Ta'ala akan membalas manusia. Yang baik dibalas dengan baik dan yang jahat dibalas dengan keburukan neraka. Kepercayaan kepada adanya pembalasan ada pemangkin untuk manusia melakukan pelbagai kebaikan. Kerana manusia ketika berada di atas muka bumi Allah, barangkali dia tidak akan mendapat balasan budi daripada manusia. Kerana manusia barangkali sama ada tidak mampu untuk membalas ataupun tak reti untuk membalas ataupun tidak ada akhlak untuk membalas. Walaupun begitu keadaannya, ia tidak menghalang seseorang itu untuk melakukan perkara yang baik. Kerana pemangkin kepada segala amalan yang dia buat adalah untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Taala menempelak ara'aita, tidakkah kamu tengok
allazi yukazibu, orang yang mendustakan atau orang yang tidak percaya bidin, dengan pembalasan ganjaran daripada Allah. Siapakah orang yang macam ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengherde anak-anak yatim. Anak-anak yatim satu lapisan masyarakat yang sentiasa wujud. Selagi mana ada orang yang mati, akan ada seorang yang mati meninggalkan isteri dan juga anak. Dan kalau kita semak dalam masyarakat, memang sangat ramai dalam semua masyarakat mereka-mereka yang bergelar yatim. Yatim ditakrifkan oleh para alim ulama sebagai man la aballahu yuwi, orang yang tidak ada bapa yang boleh memberi perlindungan kepada mereka. Adanya yang akan beri perlindungan bukan hanya kediaman, tapi juga melibatkan makan dan minum adalah si bapa. Bila tak ada si bapa, maka akhirnya tanggungjawab berpindah pada si ibu, dan si ibu yang terpaksa mengambil alih tugas bapa, tentulah akan berlaku pelbagai keadaan yang menghalang mereka berfungsi pula sebagai seorang ibu yang boleh menjaga rumah dan juga mendidik anak-anak. Maka anak-anak ini terdedah untuk terbiar tanpa didikan yang sempurna kerana ibu telah mengambil tanggungjawab bapa. Maka Islam menetapkan satu konsep. Mereka yang tidak ada bapa ini, masyarakat perlu menjadi bapa-bapa kepada mereka. Walaupun tidak secara direct, tetapi kewajipan masyarakat. Bila mana masyarakat melihat anak-anak yatim dan mereka tidak bersedia untuk membantu anak-anak yatim dari sudut makan minum mereka serta kediaman, maka inilah orang yang disebut oleh Allah sebagai tak percaya pada ganjaran. Kenapa? Kerana si anak yatim ini pada ketika dia menjadi yatim, dia tak mampu untuk membalas budi kita. Dan dia mungkin tak pandai untuk menyebut terima kasih kerana ia hanyalah seorang budak. Dan kita pun tak pasti bagaimana keadaan dia pada masa akan datang. Adakah dia menjadi orang miskin atau menjadi orang yang kaya? Orang kaya barangkali boleh membalas budi, miskin mungkin tak mampu dibalas dengan harta. Maka dengan anda yang berbagai itu, seseorang mungkin tidak bersedia untuk memberi satu bantuan kepada anak-anak yatim kerana tak dilihat ganjarannya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan seorang yang yakin dengan ganjaran daripada Allah. Apa yang dia buat mengharapkan Allah Ta'ala balas. Dia sedar harta dia bukan milik dia saja, juga milik orang lain. Maka orang yang tidak bersedia inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendustakan pembalasan. Tak percaya pada adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala takdirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seorang yatim. Hari ini berlaku salah faham. Ada juga orang yang hanya kematian ibu, bapanya masih ada juga digelar anak yatim. Si bapa bawa anak ni nak minta bantuan, anak saya ni anak yatim. Dah kamu siapa? Saya bapa dia. Itu bukan anak yatim. Anak yatim syaratnya orang yang tak ada bapa. Kalau dua-dua tak ada bapa dan ibu, orang Melayu panggil yatim piatu, Arab panggil yatim juga. Tak ada istilah yatim piatu. Kerana konsepnya ialah bapa yang patut tanggung. Bila tak ada, masyarakat akan tanggung. Allah takdirkan Nabi menjadi yatim. Maka yang menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bapa-bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah bapa. Walaupun tinggal bersama ibu dan ibu hantar untuk dijaga oleh pengasuh, tanggungan kewangannya adalah oleh bapa-bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah selepas wafatnya, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh datuk baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beralih kepada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tanggungjawab. Bila Allah Taala bercerita tentang Nabi kita, Allah sebut tentang konsep yatim ini. Alam nashrah laka sadrak
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Cerita nikmat Allah beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ringankan bebanan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kesenangan selepas Nabi berhadapan sukan ketika kecil. Kemudian disambung dengan satu lagi surah, surahnya ialah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ni cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Ta'ala mendapati kamu dalam keadaan yatim? Lalu Allah telah beri fa'awa. Allah Ta'ala beri perlindungan. Dari situlah kita ambil konsep bahawa anak yatim memerlukan perlindungan. Maksud perlindungan adalah kediaman. Wa wajada qadalan fahada. Dan kami dapati kamu dalam keadaan sesat. Sesat, mana asal bahasa Arab ialah jahilah, tak reti. Arti Nabi dalam keadaan tak reti, anak yatim tentulah bermula pada awal usia dia tak reti. Fahada, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi ilmu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah sebagai perintah daripada Allah, fa amal yatim fala taqhab. Maka anak yatim kamu jangan tindas dia, jangan zalimi dia. Perkataan takhab dalam ayat itu lebih kurang dengan maksud ayat yang kita baca dalam surah Al-Ma'un, iaitu kata yadu'u juga dengan makna menghardik. Menghardik satu gambaran bahawa kita pandang sepi pada anak yatim. Kita mungkin memperlekehkan anak yatim. Kita mungkin bersikap kasar dengan anak yatim. Kerana anak-anak yatim ini mungkin tak terurus kehidupannya. Pakaiannya tak terurus, mungkin dia busuk. Dia tak ada makanan. Dia datang dalam keadaan dia memang buruk. Kita tak suka. Saya pernah datang seorang anak yatim ke tempat saya lama. Cerita lama dulu. Mari dalam keadaan bau badannya busuk. Dengan kukunya panjang, penuh dengan hitam. Rambutnya panjang, kusut masai. Muka comok. Memang kalau kita tengok, tak rasa nak ambil lah. Sebab terlalu comok. Kita boleh pandang dia dengan pandangan yang memperlekehkan dia. Allah Ta'ala mengajar kita jangan yadu'u. Jangan kita herik. Jangan kita takhar. Jangan kamu zalimi dia. Jangan belaka melibatkan anak-anak yatim. Lalu datanglah pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatai. Aku dan penjaga anak yatim seumpama ini. Nabi tunjukkan dua jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat. Nabi gambarkan betapa hampirnya mereka-mereka yang menjaga anak-anak yatim ini, hingga digambarkan orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali lebih mudah untuk kita bila anak-anak yatim ini berada di pusat jaga anak-anak yatim, kita hanya bantu. Tetapi ujian yang lebih besar ialah mengambil mereka tinggal bersama. Umpama anak-anak angkat yang dijadikan anak-anak sendiri, yang tentulah akan berhadapan nanti dengan keranak, dengki dan sebagainya anak-anak sendiri. Itu berlaku pada baginda sebagai contoh. Bila mana Abu Talib lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding anak-anak sendiri. Hatta bila tiba makanan, ada makanan dibawa balik daripada perniagaan dia, orang yang awal akan diberikan makanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang dikatakan tidak percaya dengan pembalasan Allah Ta'ala adalah orang yang tidak beri galakan untuk bagi makan kepada orang-orang miskin. Perkataan miskin dalam Quran datang dalam dua wajah. Pertama, dia datang dengan diiringi perkataan fakir, fuqara wa masaki. Kadang-kadang datang dengan perkataan masaki saja. Kalau datang dengan perkataan fuqara dan masaki, fuqara ada makna dia, masaki ada makna dia.
Tapi kalau datang dalam kata masakin saja, maka dia merujuk kepada fakir dan juga miskin. Apa dia ta'rifan fakir dan apa dia ta'rifan miskin? Ulama berbeza pandangan. Tapi yang paling masyhur ialah miskin orang yang ada pendapatan tapi dia tak cukup untuk makan. Hari ini kita ramai orang panggil miskin bandar. Pendapatan ada, gaji 1,000, 1,500 tapi tak cukup untuk makan. Kerana seorang rumah saja 600, 700 dia tak cukup makan, dia miskin. Fakir orang yang langsung tak ada pendapatan, maka sudah tentu dia tak cukup untuk makan. Ini dua golongan. Bila Allah bercerita bab zakat pun Allah sebut dua golongan ini, ada fakir, ada juga miskin. Ayat ini Allah sebut miskin, maka dia merangkumi fakir sekali. Tak beri galakan untuk beri makan, dia sendiri tak nak bagi makan. Dia ajar orang lain pula jangan beri makan. Bila kita beri duit pada orang miskin, dia kata sabri ya, bukan betul. Tu takut menipu kita kot. Dia tu kedekut, dia ajak orang lain kedekut pula, tak beri galakan. Itu satu senario yang boleh kita tengok. Dia tak bersedia. Selalu ujian besarnya bila orang mari minta kita ketika sedang makan. Tengah makan sate, tengah makan nasi, orang mari minta derma. Si buta mari jual tisu dia. Orang miskin yang cuma minta bantuan dia. Tentu kita tak bersedia. Maka dikala itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wataala nak beri ke tak pada dia. Allah Ta'ala mengajar kita tu konsep dalam surah Ad-Duha yang kita baca awal tadi. Wa ammasaila fala tanha. Orang yang minta kamu jangan herdik. Kalau tak nak bagi kita diam saja. Adapun kita cuba nak buat andaian pelbagai tentang siapa dia. Ya kedok dia ni, ke di pelawak dia ni, muka lain macam je. Ke dia ni kaya, banyak orang buat cerita orang kaya dia ni. Nampak datang cuma kita miskin, rupanya kaya ada BM, ada mas. Sebab apa? Kerana minta derma hari-hari dapat 2,000, 3,000 sehari. Lodeklah kaya. Kita buat andaian yang pelbagai. Andaian kita itu mungkin betul, mungkin salah. Kalau betul, okey. Kalau salah macam mana? Tidakkah kita telah menzalimi seorang yang benar-benar mengharapkan bantuan? Maka kalau kita tak berapa nak percaya, tak berapa nak yakin, kita diam untuk diri kita saja. Satu. Ada pun nak lebih jauh lagi, wa ammasaila, orang minta kamu nak herdik, tak boleh. Fala tanhat, tak boleh herdik. Dia minta tak nak bagi, kita kata tak nak bagi, setakat itu saja. Tak boleh kita herdik orang yang minta. Ini kaedah yang diajar oleh Islam. Sebab tak tahu apa keadaan dia yang sebenar. Mungkin dia betul-betul mengharapkan bantuan, kita tak tahu. Kita menzalimi dia. Dia datang, dia pergi dengan keadaan yang sangat-sangat sedih. Sudahlah dia tak dapat apa yang dia hajar. Tapi kita, dia pula mendapat satu penghinaan. Mungkin kita kata, nampak badan sihat je. Minta derma juga. Dia sihat di luar, sakit di dalam. Sakit jantung kita mana tahu. Dia ada penyakit yang tak nampak di mata, kita mana tahu. Ini semua andaian-andaian kosong yang kita buat. Kita serah pada Allah Ta'ala. Berlaku zaman Nabi, bila mana sahabat dia pergi letak duit di masjid. Tujuannya nak beri pada orang miskin. Tiba-tiba yang mari ambil tu anak dia. Dia balik rumah beritahu, ayah tak ada, ada orang tinggal duit, saya ambil buat saya miskin. Lalu kata ayah dia, dia kata, wahai anak, bukan kamu yang aku maksudkan, aku bukan nak beri kamu, beri orang lain. Bukan untuk kamu, nak beri orang lain. Dia kata, aku miskin juga, kata si anak. Lalu akhirnya si ayah bawa ke ini berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaka ma akhasta ya ma'nu, wahai walaka ma ataita ya ma'nu, walaka ma akhasta ya yazidu. Yazid, hak mu ambil tu hak kamu. Ma'an, ayah dia, hak kamu beri tu kamu dapat daripada niat kamu. Niat kamu nak beri. Niat kamu nak beri, tapi niat kamu nak beri pada orang susah. Kamu tak fikir daripada anak sendiri hak susah. Kamu dah niat nak beri, dah lepas dah. Kamu dapat pahala niat dah. Nak beri dapat dah pahala dia. Ataupun anak kamu yang ambil, itu hak dia sebab dia miskin. Hadis ini diambil hujah oleh para alim ulama untuk menyatakan bahawa kalau kita tak silap beri derma sekalipun, kita tetap boleh pahala. Kita beri dah, beri rupanya, keluar suat kabut, lah hak kita beri itu rupanya orang kaya dah. Ada banglo atas bukit.
Di kota Damansara contohnya. Kita kata Allah menyesalnya aku dah bagi habillah tak boleh pahala aku. Tak, pahala kita boleh tak. Sebab bila kita beri saja kita dah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hak dia nak buat dengan siapa yang ambil itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita beri pada orang yang tidak berhak. Dia tak berhak terima, dia terima juga. Dia bukan asnafuz zakah, dia ambil juga zakat. Itu dia dengan Allah Taala. Itu dia makan harta haram. Kita yang beri sudah lepas tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan dalam hidup kita ni, orang susah ni ada di mana-mana. Kerana manusia Allah beri kemampuan dia tak sama. Ada orang kemampuannya mencari rezeki walaupun dengan cara yang sangat ringkas, mudah, dia dapat rezeki yang banyak. Ada seorang dengan kerja yang sangat banyak, rezekinya hanya sedikit. Daripada pagi dia buat kuih, buat karipap dari pagi. Tengah hari pergi jual di pasar, di bazar Ramadan. Tengah hari dah keluar dah. Petang habis, dapatlah RM200. Ada seorang dia guna Facebook dia, dia jual barang 5 minit dapat RM500. Kemampuan dia berbeza, rezekinya berbeza. Maka bila kemampuan berbeza, rezeki berbeza, maka bagi orang yang Allah bagi rezeki lebih, maka itu alat ujian untuk dia dengan rezeki tadi, bagaimana dia boleh bantu orang yang tidak direzeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wataala. Dia akan pasti ada. Setidak-tidaknya akan ada di kalangan masyarakat orang tua yang tak mampu nak bekerja. Dia dulu boleh kerja, sudah tua, 80, tak ada kerja dah. Dia tak ada anak yang boleh bantu dia, tak ada adik-beradik boleh bantu dia. Maka ni orang yang perlukan bantuan. Maka orang yang perlukan bantuan sentiasa ada. Kan itulah konsep yang Allah Ta'ala ajar kita. Wa fi amwalikum hakum ma'lum. Dalam harta kamu ada hak. Hak yang diketahui kata Allah. Dengan maksud bukan hak kita dah. Kita nak kena ingat, dapat duit raya ni pun hak sebahagian bukan hak kita, hak orang. Kalau kita pergi belanja belaka, dapat gaji 9 hari bulan baru ni. Tak 9 dah. Saya dimaklumkan 9 ke? Lewat juga. Kalau boleh awal, boleh gaji awal untuk bulan Julai ni. Kalau kita guna habis semua untuk beli baju raya, anak hiasan dan sebagainya, tak ada langsung untuk orang lain. Maknanya kita makan hak orang. Soalannya begitu. Bukan wajib beri. Tapi Allah mengajar kita konsep. Dalam harta kamu tu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Siapa dia? Maklum. Telah diketahui kata Allah. Siapa dia? Lisa'ili. Satunya untuk orang yang minta. Wal mahrum untuk orang yang papa. Papa tapi dia tidak minta. Allah Ta'ala didik Nabi. Daripada usia sebelum jadi Nabi lagi, Allah didik Nabi menjadi orang yang prihatin pada orang. Bila turun wahyu, ayat Iqra, Nabi jadi bimbang. Balik jumpa isteri Khadijah binti Khuwailid. Khashitu ala nafsi, aku sangat bimbang terhadap diriku. Datang benda pelik, malaikat mari, turunkan ayat Quran. Jadi bimbang dan takut. Ketika itu Khadijah berkata, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, demi Allah Allah tidak akan hina dan kecewakan kamu wahai Muhammad. Kenapa? Innaka latasilur rahim, sebab kamu wahai Muhammad orang yang sentiasa sambung rahim. Satu. Yang kedua, watahmilul kalla, kamu tanggung bebanan orang lain. Orang lain susah, kamu tolong tanggung bebanan dia. Tuan-tuan, kita sendiri sudah sibuk dengan bebanan kita. Kita ada anak yang nak kita sekolahkan, ada si nak kita tanggung dia, ada hutang kereta, hutang rumah. Kita ada pelbagai keperluan. Fikir bebanan kewangan kita pun sudah senak kepala dah. Macam mana kita nak fikir hak orang? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia fikir hak orang. Tuan-tuan, siapa yang fikir hak orang, hak dia Allah lepaskan. Ini pengalaman. Satu peringkat kita fikir hak kita. Macam mana aku nak makan? Apa anak aku nak makan? Macam mana aku nak dapatkan rumah? Rumah yang cantik, rumah yang elok, kereta yang baik. Kita akan fikir satu peringkat. Tetapi satu peringkat kita boleh naik lagi. Kita fikir orang. Lagu mana kita nak bagi makan kat orang tu? Macam mana kita nak beri duit pada orang ni? Bila kita fikir hak orang, hak kita Tuhan lepaskan. Ini pengalaman. Sebab tu Nabi Allah didik sebagai seorang Nabi. Sebelum jadi Nabi,
Nabi watah melul kala. Tolong ambil tanggungjawab bebanan manusia. Bukan hanya bebanan kewangan, bebanan perasaan orang yang susah, yang ada pelbagai masalah. Sebablah Nabi wala ketika menjadi Nabi, ketika nak bermusafir, Nabi titipkan barang yang sangat banyak kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Barang apa? Barang itu barang yang diberi simpan oleh orang-orang Arab Quraisy untuk Nabi simpan. Nabi ketika itu umpama banker pada hari ini. Baik tempat simpan barang, tempat simpan duit. Nabi tempat simpan duit. Walaupun Nabi seorang Nabi yang mereka perangi, mereka tak setuju, mereka tak suka, tapi atas nama amanah mereka tinggalkan barangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kata Khadijah, wa taksibul ma'dum. Kamu beri pendapatan pada orang yang tak ada pendapatan. Orang yang tak ada pendapatan, Nabi beri pendapatan. Adakah Nabi orang kaya? Nabi bukan orang kaya. Nabi hanya memperniagakan harta Khadijah dan dapat untung untuk diri dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam guna yang apa dia dapat untuk orang, Allah ganti balik. Itu Nabi. Satu lagi hadis yang menyebut, wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Kamu bantu orang dikala berhadapan dengan tragedi. Musibah. Musibah yang mari kadang-kadang kena pada orang yang senang. Dia senang. Tapi mari musibah tiba-tiba menyebabkan habis hilang ke semua kesenangan. Kita pergi rumah dia tengok, air rumah berjala, banglo besar. Masalah apa? Kereta 3-4 biji. Kita rasa tak ada masalah. Rupa dia dah ada masalah. Bila dia kena musibah, dia kena jam, habis bisnes dia akan lingkup, maka semua kereta-kereta bakal ditarik, rumah bakal dilelong. Ini orang yang susah. Orang yang berhadapan tadi inilah dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawailul lil musallin, neraka wailah bagi orang yang solat. Persoalan, kenapa datang kita buat solat? Tak ada cerita berkaitan dengan manusia, bantu orang tu, bantu orang ni. Ni apa berkaitan dengan solat? Solat satu ibadah yang jadi motivasi dia untuk buat apa sahaja amal kebaikan di luar solat. Kerana solat cerita dia dengan Allah Ta'ala. Solat 5 kali sehari semalam, 17 kali, 17 rakaat sehari semalam. Baca surah Al-Fatihah, semua adalah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bersedia bermunajat dengan Allah Ta'ala, dia serah dirinya pada Allah Ta'ala. Inilah orang yang bila habis solat, dia boleh buat pelbagai benda yang Allah Ta'ala mahu melibatkan manusia. Maka solat memangkir dia. Kalau orang yang tidak solat, sangat sukar untuk dibuat kebajikan. Kita kata, dia buat kebajikan hebat, solat malah. Ada. Tapi tak ramai yang macam tu. Selalunya, orang yang bila diajar dengan ibadat solat ini, inilah orang yang lebih ringan hati dan perasaan dia untuk membantu orang-orang yang susah. Kata Allah, neraka wail bagi orang solat. Kita kata, solat pun neraka wail lagi. Kalau tak solat lagi mana? Jangan baca sekerat, baca sampai habis. Kata Allah, allazinahum an salatihim sahud. Yang kata Allah neraka wail, orang yang terhadap solat mereka, mereka-mereka. Apa makna leka? Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ayat ini. Kata Nabi, inna rajula yarkubu syamsa. Ada seorang laki-laki, Nabi kata, dia perhatikan matahari. Hatta takuna ma baina qarna syayatin. Hinggalah matahari berada ada dua tanduk syaitan-syaitan. Qama, lalu dia pun bangkit berdiri. Fanaqara arba'an. Lalu dia matuk sebanyak 4 kali. Walam yadhkurillaha illa qalila, maka dia tak ingat Allah melainkan sedikit. Ayat ni, hadis ni cerita orang tu salat. Dia salat asar. Tapi dia salat asar, dia tengok matahari. Dulu tengok matahari, sekarang tengok jam lah, tengok jam. Tengok jam pukul apa? Jam baru pukul 7. Dia tengok TV lagi. Tengok jam 7:20. Dia tahu maghrib 7:27. Dia pun bangun kalut-kalut. Dia bangun bangkit untuk salat. Bila salat di hujung waktu, maka apa dia akan buat? Fanaqara arba'an. Dia mematuk 4 kali. Gambaran baru salat yang sangat laju. Entah apa dia baca. Bila salat sangat laju, apa yang berlaku? Walam yadhkurillaha illa qalila. Dia tak ingat Allah malaikat sikit. Hak dia ingat rakaat dia je lah. Dia tak ingat Tuhan dah. Ingat nak berhabis.
Hadis ini menunjukkan kepada satu solat ada tiga kealpaan. Satu, dia alpa terhadap waktu. Dia solat tapi waktu. Bila di hujung waktu, mungkin dia solat dalam waktu atau mungkin juga di luar waktu. Kalau dalam waktu, dia tak berasa. Kalau di luar waktu, dia berasa jadi qada. Ada kebarang kalian, mungkin jam dia silap. Jam dia mati, dia tak berasa. Silap tengok jam. Satu. Yang kedua, bila dia semayang mematuk. Artinya ada kebarang kalian, ada rukun yang tidak sah. Tak ada tamak ninah. Maka bila salatnya tidak sah, maka hukumnya macam orang tidak salat. Tapi dia rasa dia salat. Dia tak qada. Dia rasa dia salat. Rupanya dia tak salat. Bila menghadap Allah nanti di hari akhirat, tengok rekod dia kosong. Tak ada salat. Dua. Yang ketiga, salat yang terbaik, salat yang kita khusyuk boleh ingat Tuhan. Bila semayang macam tu, dia tak mungkin ingat Tuhan. Dan orang yang macam ni, dia ada satu lagi risiko. Risikonya ialah allazina hum yuraun, orang-orang yang mereka ini menunjuk-nunjuk. Orang yang begini, dia akan ada tu sifat lagi yang akan menguji dia, iaitu dia salat sebab tunjuk kat orang. Tak ada orang dia tak salat, ada orang dia salat. Tak ada orang dia salat cincai, ada orang dia salat. Masya Allah, lebih hebat dari seorang tu imam. Kenapa? Menunjuk-nunjuk dengan salat. Satu. Yang terakhir kata Allah, wa yamnaunal maun. Mereka ni enggan untuk beri barang yang mudah. Barang mudah macam mana? Kita di kampung, di bandar tak pastilah, di kampung-kampung. Kadang-kadang jiran sebelah dia nak masak tak cukup bawang. Dia kata, "Mak, bawang tak cukup, pinjam bawang sebiji." Sulas bagi bawang. Tu bawang kecil. "Mak, lada rupa nak beli tadi, pinjam sikit." Ah, lagi bagi lada pula. Benda kecil-kecil. Ada orang dia ambil kira benda kecil. Kita nak bayar parking, duit kecil besar tak, duit kecil, besar kecil tak ada, duit besar belaka, duit 100. Parking kena pakai duit shilling. Kata minjam duit sikit, singgit setengah tak shilling. Ui. Besok tanya, mana singgit setengah tu? Singgit setengah tanya. Kalau tu mungkin lupa, tapi kita tanya singgit setengah ni benda kecil sangat, saya nak kira sangat lah. 10 sen, 2 sen, 3 sen. Negeri kedai kunci beli barang harga singgit 9 sen. Tak ada duit balik. Duk tunggu lagu tu. Tak pun. Saya nak juga sponsor saya. Kerana kata ambil barang lain. Tak nak sangat duit juga sponsor. Berkira sangat. Berkira pada benda-benda yang kecil. Ini orang yang Allah kata, وَيَمْنَعُونَ الْمَعْنِ. Kenapa Allah tegak? Kerana orang kalau berkira pada benda kecil, tentulah dia akan lebih berkira pada benda yang besar. Kadang-kadang naik kereta, naik taksi, 3-4 orang. Nak boleh ke bayar, kutip duit dulu. Pening dia buat taksi. Bayar RM5, nak kutip duit serias orang, serias setengah seorang, kalau 4 orang, ni harga RM6. Pening dia buat taksi. Padahal apa salah, bayar dulu seorang RM6, dah keluar nanti, mau bincang sama orang. Ni berlaku. Kenapa? Dia sangat berkira. Nak bayar makan pun berkira, minum kopi pun berkira. Orang yang sangat berkira, Allah Ta'ala akan berkira dengan dia. Tapi orang yang tidak berkira dengan apa yang dia ada, maka Allah juga tidak akan berkira-kira. Allah akan beri kat dia seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri dia min haitsu la yahtasib, tanpa dia dapat jangka, tak sempat nak kira. Kadang-kadang kita berkira tengok duit dalam beg, nak beri kat orang RM100 dalam beg, kira tengok mana nak beri, cari hak paling sikit sekali, hak RM1 beri. Kemudian balik rumah tengok, berapa aku beri tadi ya? Ke salah beri RM10? Mari fikir begitu. Takut salah beri. Dan kita selalunya akan fikir tentang nikmat yang pergi satu, dan kita terlupa dengan baki nikmat yang banyak lagi. Tersalah beri RM10, rasa mengeluh. Sedangkan berbaki dalam beg duit kita masih lagi 300-400. Ni macam cerita Abu Nawas. Abu Nawas ni bagus. Abu Nawas ni orang kelolok. Bodoh-bodoh lah Pak Pandi. Dia basuh baju dia. Dia jemur. Tiba-tiba takdir datang angin kuat, terbang baju dia. Orang kata, "Wahai Abu Nawas, baju kamu terbang." Dia kata, "Alhamdulillah, baju saya terbang." Orang kata, "Kenapa kamu sebut Alhamdulillah, baju terbang?" Dia kata, "Kalau saya pakai baju itu,
Kemudian datang angin. Tentu dengan saya, saya terbang sekali. Muju saya tak terbang, dia kata. Ada saya lagi kat sini. Maknanya apa? Dia menghargai nikmat diri dia hak masih wujud. Biarlah baju pergi selah, tak apalah. Ini orang yang masih, walaupun dia kelala, kita ada pengajaran kat situ. Tapi kita berkira fikir, mana pergi? Duit hilang sikit, fikir ni 5-6 jam, 5-6 hari fikir. Itu kena kat saya sendiri. Hari Sabtu baru ni. Keluar duit hari Jumaat RM20,000. Nak belanja untuk anak-anak yatim di Kuala Nerus, nak beli baju raya untuk dia. Masa nak bayar tengok kurang RM2,500. Tak apalah cari duit yang bagi, tapi satu hari fikir, mana pergi RM2,500 lagi? Duk fikir. Sampai ke hari ni duk fikir lagi. Mana pergi RM2,500? Rasa-rasa keluar duit bank, naik flight, pergi Terengganu, duit dalam beg tu dah tak keluar-keluar. Keluar-keluar masa nak pergi beli barang, bayar duit. Tak dia naik kereta yang dia abang tanya. Ingat tak duit baru mana RM2,500 ni? Ada bagi duit tak? Tak ada. Mana ada bagi? Mana tak ada. Tak siapa ambil ke? Aku RM2,500. Tak dengar lagi. Dah kereta tadi. Akhir kata dia, oh baru teringat kata. Kan beli barang RM2,500 baru ni kan? Hari Jumaat petang tu. Bagi duit cash. Ah, okey, puas hati dah. Puas hati. Baru puas hati. Tu manusia. Dia berfikir duit hak sikit, hak hilang tadi, yang dah hilang. Yang baki lagi RM17,500 dia tak mau fikir. Itulah manusia. Maka marilah tuan-tuan, kita pengajaran pada kita baca ayat berkaitan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tingkatkan sifat berkebajikan kita pada hari-hari berbaki Ramadan ini insya-Allah. Tinggal lagi 3-4 hari untuk kita mengakhiri Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang paling dermawan sepanjang Ramadan. Maka pada baki-baki hari ini marilah kita gunakan semaksima yang kita boleh untuk kita bantu mereka yang susah insya-Allah. Dan saya di belakang pun saya ada edarkan pamphlet untuk menyiapkan bangunan sekolah saya. Baki duit yang tak cukup dalam RM60,000 lagi untuk siapkan bangunan. Ada kupon wakaf disediakan. Boleh tuan-tuan beri apa yang mampu untuk menjadi bekalan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Dan jangan lupa siapkan sedikit duit untuk orang-orang di kampung yang susah, yang tak boleh makan, yang tak boleh minum pada malam-malam raya nanti insya-Allah. Saya cadangkan tuan-tuan buat begitu. Ramai orang yang mereka nak ramai, tak ada pakaian raya tuan-tuan. Sangat ramai. Saya kata ramai kerana pengalaman saya sebagai wakil rakyat. Tak mampu kita nak kutip semua dengan kemampuan kewangan kita. Kalau tempat saya ramai, tentulah samalah juga tempat tuan-tuan pun. Balik kampung, cari mereka. Cari jiran, cari anak beranak yang mereka tak ada duit untuk beli pakaian, beli makanan. Berilah kadar kita mampu walaupun RM10 yang kita ada insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa zidna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.